terjar bobos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Hobi Kampung Channel. Terima kasih. Mantap. Oke bos, ini dia burung kemadi hasil mikat tadi. Ini akan kita rilis di kampung. Semoga aja bisa berkembang biak di kampung kami. Oke burung, silahkan kau terbang biar berkembang biak dan beranak pinak di kampung kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kau terbang. Mantap. Langsung terbang itu bos. Nah, dan ini masih satu di tangan. Nah, biarkan terbang dengan sendirinya. Malah aneh, nggak mau terbang bos. Aneh tapi nyata ini bos. Aneh tapi nyata, burung disuruh terbang malah nggak mau terbang, kayak mau ikut sama tiny bos. Gokil. Terbang. Burungnya aneh nih bos. Udah disuruh terbang nggak mau ini bos. Terbang kau burung. Burung kemadinya aneh nih bos. Coba saya buat jalan-jalan bos, biar terbang bos. Masih nggak mau terbang bos. Terbang. Terbang kau. Burung kemadi. Burungnya unik, nggak mau terbang. Gimana ini bos, burungnya nggak mau terbang? Nih saya buat jalan-jalan aja. Dan tuh hasil karya unta udah selesai buat takbiran kemarin. Burungnya aneh tapi nyata bos. Udah gerak-gerakin nggak mau terbang bos. Terbang kau. Pecaran bersatu burungnya, lucu sekali. Burungnya unik, padahal burung sehat. Tapi kok aneh bos. Nggak mau terbang ini. Mantap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Ini aneh tapi nyata ini bos. Burung kemadi disuruh terbang nggak mau terbang ini bos. Habis dapat dari mikat, mau saya rilis nggak mau terbang ini bos. Itu hasil karya kemarin bos. Habis buat takbiran. Rumah pinggir jalan raya ini bos. Banyak. Rawon ini kayak Deneng. Nah, itu master YouTuber itu, bos. Yai, mano aneh, masa kon mebur moh ya? Guyang-guyang gak mau terbang, bos. Apa suruh pelihara aja ini, bos? Mano kemadi. Ayo kok aneh men kayak, kon mebur moh head mau ya? Aneh tapi nyata ini bos. Oh, sok. Ya randuwe ya te ini. Sok ya randuwe ya anane bengkel bos, sok sing di bengkel iki. Nak wong biasa ora mungkin.
sawah pangeran panjerian ya jenenge ya randu piye lek awak ndoni ngono bengkel terbang lah burungnya enggak mau terbang nih bos, gimana ini disuruh terbang enggak mau terbang apa dibikin peliharaan aja nih bos. Terbang saya lus-lus aneh tapi yuk bos burungnya aneh kok nggak mau terbang ya padahal juga sehat aneh terbang burung gimana ini terbang terbang tuh burung baru dapat dipikat malah sinyal kayak sini gokil ini bos burungnya terbang itu temennya banyak di liar sana biar kamu berkembang biak di kampung kami oke burung terbang saya sampai capek sendiri bos burungnya enggak mau terbang-terbang nih burung kemadi yang lucu dan unik banyak orang masih berhalal bihalal bos jadinya jalannya ramai sekali mantap burungnya kayak pernah hipnotis atau gimana ini bos kayak si otan padahal ini burung baru dapat mikat ini bos tapi kok unik sekali burungnya ini saya pakai buat mainan aja enggak terbang masih nyengkram kuat terbang terbang kau burung kemadi ini soalnya kemadi betina ini bos kalau jantan paling juga saya pelihara biar bagus padahal saya goda-godeng tetap enggak mau terbang malah bisa ajak bermain burung ini bos baru kali ini saya dapat burung yang aneh tapi nyata ini bos enggak saya ikut enggak saya apa-apain padahal tetap enggak mau terbang itu bos kaki juga bersih dari pulut tangan juga bersih padahal saya goyang-goyang enggak mau terbang apa mau ikut saya burung kalau mau ikut saya pelihara oke burung padahal udah kelihatan kayak terbang tapi enggak mau terbang bos padahal yang satu tadi udah saya rilis Halo. Apa pelihara aja ini ya, bos? Terilis kok nggak mau. Terbanglah. Enggak. Sampai di ujung jari pun.
tetap nggak mau. Padahal bisa terbang bos lo. Aneh kan? Aneh tapi nyata ini bos. Nggak setting-settingan. Malah bulunya yang kena perut ini saya bersihin ini. Halo, halo, apa mau ikut saya? Burung. Apa mau ikut saya? Halo, saya goyang-goyang aja enggak mau terbang ini. Kayak mau ikut dipelihara oleh saya. Coba saya geser-geser. Ini juga enggak ada pulutnya. Coba pindah jempol. Bisa kan, bisa terbang kan. Ini aneh tapi bos. Nah, ini lihat sendiri. Baru kali ini saya menemukan burung kayak gini bos. Aneh tapi nyata ini bos. Bukan kaleng-kaleng. Baru dapat kok bisa kayak gini. Padahal burung di liar aja gesitnya minta ampun. Burung kemadi kan tahu sendiri, burungnya gesit, lincah, tapi ini kok bisa kayak gini sama saya. Ya udahlah bos, kalau burungnya nggak mau terbang mungkin akan saya pelihara aja, semoga bisa lebih bagus dan bisa berkicau bagus. Oke bos, sekian, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Hobi Kampung Channel. Mencoba memelihara burung kemadi yang aneh dan unik ini bos, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bos, mantap.